Soun. Hei, anak papi. Soun, papi mau minta maaf nih. Papi kan udah kasar sama kamu. Kamu boleh main kok, tapi kamu gak boleh malas belajar ya. Iya, Pi. Yaudah, sekarang kamu pergi main, Ki. Tapi masalahnya gak bisa, Mi. Loh, kok gak bisa sih? Gak apa-apa ya kan ya, Pi? Ya gak marah lagi kan, Pi? Enggak, papi gak marah kok. Papi kasih uang ya. Gak usah, Pi. Nanti, Pi. Loh. Soal gak bisa lepas dari kursi ini. Hah? Kok bisa sih, Pi? Makanya papi dulu. Yaudah, Pi. Dudukin dulu, abis itu kita tarik. Iya. Ayo, tarik. Oke ya. Ada dalamnya kali ya. Mami cekal kursinya. Okay. Mami tarik si Soul. Oke. Okay. Ya. Ayo, ayo siap, cekalan ya, Mami. Siap ayo. Ya. Ayo, cekalan Mami ya. Cici. Satu, dua, tiga. Efek belum gajian begini. 1000, 2000, 3000. Pak. Kalau jalan jangan di tengah jalan dong, di pinggir jalan. Ini udah di pinggir jalan kok. Hah, pinggir. Tuh lihat. Iya. Kalau mau mati jangan di sini. Apa? Lihat lagi. Tadi sampai berapa tadi ngitungnya? Jadi gara-gara sampai lupa saya ngitungnya. Piro mau jalan? Aduh Pak Tatang, habis ini kelihut di tengah jalan. Maaf. Jangan. Hebat. Bawa mobil kencang-kencang. Ya Ombe, on kuat. Patang mai. Oh iya. Ada di rumah apa ada di taman ya? Serbandel. Loh, kok gue balik ke kamar gue lagi? Emang enak. Kan kenapa sih Soul sekarang jadi nakal kayak Kenzo? Suka ngelawan orang tua lagi. Aduh Jini, emang siapa yang mau kabur? Soul tuh udah gak dihukum lagi. Mami papi udah izinin Soul buat main. Jinnya malah pakai sihir, terus balikin Soun ke kamar. Oh gitu ya, Jinnya nggak tahu. Gimana sih? Maaf Soun.